Laka lantas terjadi di jalan umum Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang, antara bus dan sepeda motor yang terjadi sekitar pukul 16.40 WIB saat hujan deras melanda. Bus yang dikendarai oleh Misnawi, 63, menyeberang tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari utara ke selatan, hingga pesepeda motor Irfan Effendi, 23, warga Desa Grobokan, Kecamatan Kedung Jajang, alami luka sobek di bagian dagu dan kepala atas hingga dilarikan ke RS Dr. Haryoto. Dari kejadian tersebut, Kanit Laka Lantas Ibda Loni Roy mengatakan untuk berhati-hati bagi para pengendara terutama saat musim penghujan agar tidak terburu-buru sebab jalanan licin.